Apa yang Anda bakal saksikan adalah pembongkaran salah laku moral Anwar Ibrahim dan penganiayaan ke atas Umi Hafilda. Sekiranya kita dituduh sebagai pemfitnah dan ingin saya melafazkan di sini bahawa saya, Umi Hafilda, ingin melakukan sumpah laknat ke atas apa yang saya tuduh terhadap Anwar Ibrahim dan Syamsidah Taharin pada 30 Jun 1967 berdasarkan atas apa yang saya nampak, atas apa yang saya intip, atas apa yang saya rakamkan dalam kamera video saya ketika itu adalah benar sama sekali. Dengan itu, saya dengan memegang Al-Quran, kitab suci bagi semua umat Islam, dan ini adalah bukti Al-Quran di dalamnya bahawa saya tidak boleh berbohong dan hukumannya amat berat dari Allah SWT sekiranya saya berbohong, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, saya Umi Hafilda binti Ali Haji Ali ingin melafazkan sumpah laknat wallahi wabillahi watallahi bahawasanya apa yang saya laporkan kepada Ayahanda Dr. Mahathir pada 30 Jun 1967 adalah berdasarkan atas apa yang saya pergi mengintip, atas apa yang saya nampak dan atas apa yang saya telah rakamkan. Dan ia adalah cerita benar sama sekali. Dan sekiranya saya berbohong, biar Allah laknat saya. Dan saya juga berharap kepada pihak-pihak yang terlibat yang telah dituduh juga tampil ke muka hadapan seperti Syamsidah, Anwar, Azmin dan Wan Azizah untuk membersihkan segala atas apa yang berlaku supaya tidak menimbulkan segala kesangsian dan kecelaruan di pihak masyarakat. Saya merasa bertanggungjawab, ini adalah kitab suci dan saya minta Allah itu datangkan kebenaran dalam kadar yang paling dekat supaya kesian pada masyarakat yang tidak berdosa dan tidak bersalah. Kita sering bertelagah, kita sering bergaduh sesama sendiri atas isu Anwar Ibrahim dan Syamsidah Taharin. Saya merasa sedih kerana Dr. Mahathir telah dimaki dengan begitu dahsyat, telah dipanggil Maha Firaun dan Maha Zalim. Sedangkan pada mulanya saya hantar surat saya kepada Ayahanda Mahathir, juga Dr. Mahathir telah membuang surat saya dan menganggap saya psycho dan gila. Sehinggalah mengambil masa hampir setahun untuk pihak Bukit Aman menyiasat dengan lebih terperinci atas apa yang saya dakwa dalam laporan surat saya. Dan akhirnya terbukti bahawa memang ada hubungan di antara Anwar dan Syamsidah, isteri Azmin. Dan sebagai adik Azmin, tepuk air di dulang, terpecik muka sendiri, tetapi apakan daya. Ini adalah satu perjuangan, satu jihad menentang kemungkaran walaupun berlaku dalam keluarga sendiri. Apatah lagi Azmin dan Anwar merupakan pemimpin dan kita tidak mahu pemimpin yang tidak bermoral dan tidak bermaruah seperti ini terus-terus menipu rakyat. Dan saya amat bertanggungjawab, ini adalah Al-Quran. Saya menyatakan apa yang saya nampak, apa yang saya laporkan sampai hari ini adalah berasaskan cerita benar para hadirin. Dan Allah adalah saksi saya. Al-Quran dengan mukjizat yang cukup besar adalah juga saksi atas apa kebenaran. Dan kalau benar saya membuat fitnah berpakat dengan Ayahanda Mahathir dan pihak pendakwa, biar Allah laknat saya dengan kadar segera. Tetapi kalau yang sebaliknya, kalau Syamsidah, Azmin dan Anwar, Wan Azizah menipu, saya juga meminta Allah menghukum mereka dengan begitu berat sekali kerana mereka telah mendatangkan satu keadaan yang kacau bilau, yang huru-hara, yang paling dahsyat dalam negara. Ini yang saya sedihkan. Sebut sahaja nama Umi Hafilda. Sebenarnya rentetan kisah tragedi politik tanah air di penghujung kurun ke-19 dan imej negara Malaysia telah jahanam gara-gara impian kotor Anwar Ibrahim dengan ledakan direformasi perjuangannya. Rata-rata rakyat Malaysia tidak mengetahui hakikat sebenar tragedi ini bermula. Segalanya tercetus pada 5 Ogos 1997 setelah warkah keramat 22 helaian nukilan Umi Hafilda dikutip dan dibukukan menjadi naskah 50 dalil kenapa Anwar Ibrahim tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Kisah di sebalik peristiwa warkah ini tidak diketahui oleh umum. Setelah lebih satu dekad, yang empunya diri sudah penat menahan sabar. Dan segala keperitan hidup Umi Hafilda bukan hanya kerana maruah keluarganya tercalar. Malah, penganiayaan ke atas Umi Hafilda 15 tahun lalu meletakkan negara dalam kancah perpecahan bangsa dan menggugat keamanan
yang telah sekian lama dinikmati bersama. Tak ada harapan. Hati saya bukannya luka, bukannya sakit. Kalau sakit boleh diubat. Kalau luka pun boleh dijahit ke apa. Tapi ini dah hancur. Hancur sama sekali. Pasal pagi sawal dimaki adik dia, dia kata perkataan yang dahsyat yang Tuhan pun tak suka perkataan macam tu. Itu yang saya rasa hancur sangat hati saya. Saya rasa tentulah pasal mungkin Anwar lah agaknya. Dulu dia tak ada jadi macam ni. Macam mana yang dia buat parti keadilan, di mana terletaknya keadilan tu? Dengan orang lain dia boleh ambil berat, dengan ibu dia sendiri yang kandungkan dia, dia buat macam ni. Itulah yang hancur hati saya sekarang ni. Sebuah keluarga yang aman damai sebelumnya tiba-tiba menjadi tumpuan seluruh dunia dengan berita yang amat menyedihkan hati seorang ibu seperti Mak Tok. Semuanya bermula dengan pendedahan Umi Hafilda mengenai salah laku moral dalam keluarga abangnya itu lebih sedekat sudah. Umi Hafilda dalam satu surat aduan kepada Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, mendakwa isteri Azmin iaitu Syamsidah Taharin mempunyai hubungan sulit dengan majikan abangnya yang juga timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dakwaan itu bukan kerana Umi Hafilda dengki kepada abang dan kakak iparnya atau berkonspirasi dengan pemimpin tertentu bagi memusnahkan karier politik Anwar, tetapi atas kesedaran keburukan yang berlaku perlu dihentikan dan bakal pemimpin negara tidak boleh terbabit dengan skandal. Memang dakwaan itu mengaibkan keluarganya dan boleh menjejaskan hubungan mereka adik-beradik, tetapi Umi Hafilda tidak ada pilihan lain. Surat Umi Hafilda pada 5 Ogos 1997 setebal 22 muka surat itu pada mulanya dipandang sepi oleh Dr. Mahathir, dan kerana surat itu juga, adik kesayangan Azmin itu ditangkap polis dan dibawa ke Bukit Aman pada 17 Ogos 1997. Malam tu kami 5 beradik berkumpul. Azmin je tak ada. Semua ada. Kak Long, Kak Lang, Azman, Azwan dan saya. Kita berkumpul dekat rumah Nolia sampai pukul 3 pagi. Kita bincang macam mana kita nak buat. Sebab melibatkan seorang tokoh yang cukup berpengaruh. Seorang tokoh yang dianggap alim. Seorang tokoh yang dianggap ulama yang very Islamic. Tetapi hakikatnya, natijahnya adalah seorang yang cukup najis dan hina. Jadi bincang punya bincang, banyak pandangan dan carangan. Dan adik-beradik saya, terutamanya kakak saya, kata apa kata kita tulis surat dekat Dr. Mahathir ya? Sebab Dr. Mahathir bukan saja sebagai Perdana Menteri Malaysia ketika itu, tetapi Dr. Mahathir juga adalah bapa angkat kepada Azmin. Seperti yang kita maklum betapa akrabnya hubungan Azmin dengan Dr. Mahathir, like anak, seorang bapa dengan seorang anak. Sampai ke tahap Azmin sakit di Tawakal pun Tun Dr. Mahathir sanggup datang, lapkan badan dia, suapkan bubur untuk dia. Azmin kahwin pun Dr. Mahathir sanggup memeriahkan majlis habis masa sehari suntuk dan sebagainya. Jadi kita kata, apa kata kita tulis surat kepada Dr. Mahathir? Mungkin hanya Tun saja dapat mentarbiahkan Azmin ketika itu. Sedangkan kami adik-beradik tak mungkin dapat tarbiahkan dia yang dah ego, dah besar kepala ya ketika itu. Ikuti pembongkaran seterusnya.